Kumpulan bulu perindu asli versi Metal Detector Vlog Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada akun @sartikahasana, @irhamsyah50, @ilmupeletampu, @renamanalu1 di TikTok. Halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe, like, dan share ya. Udah pasti keren dah gua. Eh tunggu, siapkan bantal kesayanganmu buat rebahan, hehehehe. Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya pasangan. Sebagian orang Indonesia sampai sekarang masih ada yang menggunakan cara-cara supranatural untuk mendapatkan pasangan. Salah satunya adalah jimat atau benda yang kerap dipakai untuk memikat lawan jenis yang sering disebut bulu perindu. Lihat video itu, bulunya bergerak sendiri setelah kena air. Tapi bukan bulu ketek ya. Coba kalian tulis di komentar, apakah bulu yang ada di video di atas adalah bulu perindu atau bukan? Buat kalian yang belum tahu apa itu bulu perindu, bulu ini merupakan benda bertuah yang bentuknya menyerupai bulu dengan panjang sekitar 7 cm dan memiliki ketebalan kurang dari 1 mm. Benda yang diyakini sebagai warisan leluhur masyarakat Kalimantan Tengah ini sering digunakan untuk memikat hati wanita. Selain itu, bulu perindu juga terkadang dipakai sebagai pelaris usaha. Bulu ini biasanya didapat dari pohon bambu dan sarang elang. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa dan Sumatera, bulu perindu ini biasanya bisa ditemukan di dalam ruang kosong, antara dua buah ruas bambu. Bulu ini menjadi salah satu benda pusaka di Indonesia. Konon, entah mitos entah fakta, untuk mendapatkan bulu perindu ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Sebab, bulu perindu hanya bisa ditemukan bagi orang-orang yang diberi wahyu khusus atau pulung secara tidak sengaja. Oleh karena itu, meskipun seseorang telah menebang dan membelah jutaan bambu, namun apabila tidak mendapatkan wahyu, maka tidak bisa memiliki bulu perindu ini. Lihatlah, itu cacing atau bulu. Jangan bilang itu rumput. Selain dari ruang kosong bambu, ada juga yang bilang bahwa bulu perindu ini juga bisa ditemukan di sarang burung elang. Konon kata kakek moyang dulu, bulu perindu bisa didapat oleh orang yang mendapatkan wahyu untuk ditemukan di dalam sangkar burung elang ketika telur telah menetas, menakjubkan. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Jangan lupa bagikan ke teman kalian ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Saya harap kalian menyukainya. Menurut legenda, manfaat bulu perindu ini yang paling terkenal adalah untuk memikat hati cewek. Sejak dahulu sampai zaman now, bulu perindu ini dianggap mampu menarik dan memikat hati cewek. Namun sayang, tidak dengan cara yang benar. Kasihan si cewek. Tak heran, jika bulu perindu banyak dicari oleh para pria. Selain itu, bulu perindu juga dipercaya dapat membuat pasangan yang berpisah bisa bersatu kembali. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin membuat hubungannya awet, bulu perindu juga bisa digunakan. Sedangkan, bagi wanita yang menggunakan bulu perindu juga bisa memancarkan pesona atau menarik perhatian kaum pria.
Terlepas dari itu semua, tentunya kepercayaan ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sehingga, sebelum menggunakan jimat ini, alangkah baiknya tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kalaupun kalian memang percaya dengan benda pusaka ini, apakah kalian mau menggunakannya? Bahwa biasanya, setiap apa yang kita inginkan dengan cara tidak benar, maka suatu saat akan tidak baik. Bisa saja mengorbankan orang terdekat kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah bulu perindu di video ini asli atau tidak? Silahkan tulis komentar kalian di... Sekali lagi saya ingatkan supaya kita lebih mempercayai kuasa Tuhan. Jadi, jangan sampai menjadi mati. Andaipun kalian yakin dengan kemampuan benda tetua ini, sebaiknya dipikir dulu 100 kali untuk menggunakannya. Fakta atau mitos? Bulu ini dapat melilit bulu lainnya jika terkena air. Bulu ini dipercaya dapat membuat cewek tergila-gila dengan seorang cowok. Salah satu caranya adalah dengan meniup ujung bulu sambil membayangkan wajah perempuan yang disukai. Berdasarkan mitos, setelah beberapa hari kemudian wanita yang disukai akan berbalik menyukai kita. Cerita lain juga mengatakan bahwa bulu ini akan berkhasiat jika dipegang oleh orang yang tepat. Sebenarnya, banyak sumber berbeda yang menyebut asal-usul bulu ini dan khasiatnya. Jika ada ucapan dan perkataan saya yang salah dan menyinggung sahabat di sana, saya meminta maaf. Sekian dulu video bulu perindu ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Metal Detektor, dan saya ucapkan terima kasih.